pagar. Wos. Waktunya aku tugas sore, teman-teman. Mudah-mudahan hari ini taat lalu lintas, kawan-kawan. Biar aku nggak capek ngurusin pengendara yang melanggar. Mudah-mudahan semua mentaati lalu lintas. Bawa motor harus ingat pakai helm, pakai sepatu, pakai jaket, dan jangan lupa pakai masker juga, kawan-kawan. Itu tamannya kalau berkendara pakai motor, kawan-kawan. Pakai masker, helm, sepatu. Pokoknya lengkap, aman dah. Aku mau bertugas dulu ya. Maju, maju, maju. Wah, ini pakai helm. Tapi itu penumpangnya nggak pakai helm. Ini ada L300. Udah pakai terlupa lama. Maju, maju. Yuk. Sepi banget ini jalannya sekarang. Nggak kayak kemarin, ramai banget. Stop, 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 stop. Wah, kabur ya. Awas nanti kalau balik ya. Tapi aku nggak berani ngejar. Taunya nanti jatuh. Wah, ini ada mobil pickup apa ini di atasnya? Lampunya hidup lagi. Aku harus cegat. Minggir, minggir, minggir. 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 Wah, dia kegar. Wah, stop. Wah, ini kok banyak orang di belakang. Wah, ada pak polisi nih. Wah, aduh. Ngumpet. Aduh, aduh, kenapa ini? Gimana ini, gimana? Aduh. Wah, kalian mau ngumpet? Gak bisa. Tetap aja aku gak tahu. Wah, ada apa ini, Pak Polisi? Ada apa ini, Pak Polisi? Ya, Pak Polisi. Ini apa ini di atasnya? Nanti kalau terbang, nanti orang nih. Berbahaya. Ini kayak biasa nih, Pak Polisi. Ya, Pak Polisi. Nah, kayak biasa itu kayak keranda mayat. Aduh, tahu ini Pak Polisinya. Gimana ini, Be? Aku juga gak tahu nih, Ren. Wah, kita harus kabur nih. Mana bisa kabur kita? Ntar kita di dor gimana? Lihat itu Pak Polisinya, bawa dor. Gak berani kalau gitu. Iya. Ujung-ujungnya kita nyerah aja. Bawa apa ini kalian? Ngomong aja dari tadi. Iya, maaf Pak Polisi. Ini aku periksa dulu. Nah, ini lihat gak siapa-apa kan? Kosong ini. Coba lihat. Nah. Oh, ini dia Pak Polisi, enggak isi apa-apa ini. Apa-apa kosong. Oh, turun. Kayak keranda mayat ini. Ya, ini kayak sih gitu, tapi enggak isi apa-apa. Ini cuma mayat nih, Pak Polisi. Tapi kalian mencurigakan ini. Aku harus periksa ini semuanya. Ya, silakan periksa aja Pak Polisi. Enggak ada apa-apa. Ya bener kan, gak ada apa-apa ini. Ya, kamu gak pernah bohong. Kok pas aku kesini, kalian kok ketakutan? Ya, karena kita nemuin polisi, ya kita emang gitu. Ya, reflek jadinya. Nah, lihat nih, gak ada apa-apa, kosong. Jangan-jangan menyembunyikan sesuatu. Wah, enggak ada, polisi ya, ini gak ada. Ini lihat ini, gak ada apa-apa. Ada. Ini biar aku periksa dulu baju kalian. Ini nggak ada apa-apa. Wah, nggak ada apa-apa. Ini lagi. Nah, ini Pak Polisi. Aku udah bilang nggak ada apa-apa, pasti nggak ada apa-apa. Nah, lihat ini, cek aja ini, cek. Nah, ini lihat belakangnya juga. Nggak ada apa-apa. Ini nggak isi kantong. Ini nggak isi kantong, Pak Polisi. Ini apa ini? Apa ini? Apa itu? Wah, korek gas. Iya, Pak Polisi. Wah, itu emang korek. Iya. Untuk buat ini, nyalain api nanti. Iya. Ya, apa Pak Polisi? Ya, gimana gak ada apa-apa kan? Ya, gak ada apa-apa. Ini biar aku periksa dulu pickupnya sekarang. Ya, turun. Turun, semua turun. Ya, Pak Polisi. Ah, periksa aja dah, Pak Polisi. Cek. Aku harus periksa nih. Hah? Kok gak ada supirnya? Kemana supirnya? Ah, aku gak tahu nih, Pak Polisi. Pasti supirnya udah kabur ini. Kalian nyembunyiin apa dari aku? Banyak nyembunyiin apa-apa kok, Pak Polisi? Kalau gak ada apa-apa, kenapa supirnya kabur? Ah, gak tahu, Pak Polisi. Benar, gak tahu. Masa kamu gak tahu? Iya, gak tahu. Aduh, kemana itu supirnya kabur, kah? Wah, aku juga gak tahu nih, Ren. Aduh, kok bisa cepet banget kaburnya, ya? Wah, aku juga gak tahu nih, Ren. Terus gimana sekarang? Itu supirnya udah kabur pasti. Pak polisinya curiga. Wah, bisa-bisa kita ditangkap, Ren. Bisa jadi kita ditangkap. Kalau kita ditangkap gimana? Aduh, kalian ini. Pasti ada yang disembunyiin, Gak ada. Disembunyiin sama supirnya. Gak ada, Pak Polisi. Tapi kalau gak ada, kenapa supirnya kabur? Kalian sini duduk-duduk. Di sini, depanku duduk. Duduk-duduk ya. Iya. Ya, apa yang tadi, Pak Polisi? Iya, Pak Polisi. Gak
Gak ada apa-apa, Pak Polisi. Walaupun gak ada apa-apa, tapi aku tetap aja curiga sama kalian. Curiga apa, Pak Polisi? Itu yang kabur kan supirnya. Enggak tuh, Pak Polisi, bukan kita yang kabur. Berarti kita kan gak salah dong, Pak Polisi. Karena supirnya udah kabur, kalian yang aku tahan. Ntar lagi akan ada mobil polisi yang nyemput kalian ke sini. Dijemput dari kantor polisi apa, polisi? Iyalah, diajak ke polisi. Masa diajak ke mall? Gak mau, Pak Polisi. Kenapa kalian nangis? Walaupun kalian nangis, tetap aja aku tahan kalian. Iya, aku gak mau di penjara. Pokoknya kalian harus di penjara karena udah melanggar aturan. Kenapa? Kita yang kabur, kalau kita disalahin sih. Tetap kan, aja aku curiga kita, aku sama kalian. Kita kan cuma numpang aja. Ya, kita gak tahu apa-apa. Kita ya, cuma numpang. Kita gak tahu apa-apa, kita kalau kena. Ini kalau nanti kalian terbukti bersalah, kalian akan dipidanakan. Apa? Jangan, Pak Polisi, ya, kami ya, takut. Kalau aku di penjara, siapa yang bantuin ibuku kerja di rumah? Kalau masalah itu aku nggak mau tahu. Yang penting kalian harus ikut ke kantor polisi. Aku juga nggak mau masuk penjara. Aku mau menikah deh, Pak Polisi. Ngapain kamu mau menikah, Be? Kan kita masih kecil. Ya gitu aja, Be. Kita dibebasin nggak? Ah, mudah-mudahan demo itu berhasil. Aku juga mau bilang, aku juga belum nikah. Pak Polisi, aku belum nikah. Ya, Pak Polisi, sama. Aku mau nikah ini besok, Pak Polisi. Bebasin aku ya. Kalian masih kecil udah bilang nikah. Tetap aja kalian harus ditahan. Gak ada alasan apapun. Mau nikah kek, mau gak nikah kek. Tetap aja kalian harus ditahan. Jangan, Pak Polisi. Ya, Pak Polisi, jangan, kami takut. Aku belum punya anak, Pak Polisi. Aduh, gak berhasil nih, Be. Gimana nih, Be, biar kita dibebasin? Kita harus cari cara baru ini. Biar kita bebas ini, Karen. Aduh, gimana ini, teman-teman? Bahaya ini kalau gini. Kita nangis aja keras nih, yuk. Siapa tahu kita dibebasin karena nangis. Kita nangis sambil gini-gini ya di bawah. Ya udah, kalau gitu. Aduh, mereka nangis. Gimana ini? Kalau aku penjara, kasihan mereka kalau masih kecil-kecil. Gimana sekarang? Kasihan mereka nangis sampai gitu. Tapi sebagai aku sebagai polisi harus tegas. Kalau bersalah harus ditahan. Gak boleh lepas dari aku. Gimana nih, Kak? Itu Pak Polisinya nggak liatin kita, nggak dirunguin kita. Ya benar, Be. Gimana nih, Be? Be, kalau itu nanti mobil polisinya datang, angkut kita. Aduh, Be. Terus kita di penjara. Nggak mau. Pak Polisi, bebasin. Bebasin kita, Pak Polisi. Tetap nangis ya. Kalau kalian lagi nangis, aku tutupin mulut kalian pakai lakban. Aku mau bebas, Pak Polisi. Aku juga. Mereka ini nggak bisa disuruh diam ya. Diam kalian, nggak boleh nangis lagi. Aduh, pengen kencing lagi nih. Aduh, kencing aja dulu. Kalian di sini ya, jangan pergi. Kalau pergi aku bedar kalian. Ya, Pak Polisi. Ini Pak Polisinya lagi kencing. Gimana kalau kita kabur aja? Bener sih, kita kabur aja. Pak Polisinya lagi kencing. Ya udah kalau gitu, ayo kita kabur. Ayo. Naik. Kenapa naik? Supirnya kan enggak ada. Iya. Kabur aja. Mereka kabur. Wah, berhenti kalian.